Wah, jendok nak mati mbak domenya, wah. Baru ada tadi juga. Halo, saya Yulena Fanatava bersama Anda di Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Langsung inilah Booster selengkapnya. Mengawali Booster kali ini, seorang pria tewas di lokasi kejadian usai menjadi korban begal sadis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam di bagian leher dan perut. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pria yang diduga menjadi korban begal sadis di Jalan Raya Leda Nasir, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin dini hari. Sebelum tewas, korban sempat berjalan kaki hingga terjatuh. Korban diduga kehabisan darah lantaran mengalami luka parah di bagian leher dan perut. Motor korban pun raib digondol para pelaku begal. Polisi yang mendapatkan laporan langsung ke lokasi kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban. Aksi begal sadis di wilayah ini bukan kali pertama terjadi. Warga sekitar pun resah dengan maraknya aksi begal sadis bersenjata tajam yang mengancam korbannya. Korban atau pelaku itu dari arah Bekasi, pepet sini nih. Pepet sini mungkin korban pertahanin motornya mungkin disabet sama cerulit. Itu pelaku kira-kira berapa orang bang kira-kira? Wah kurang tahu pasti sih, masih simpang siur, ada yang bilang 3 motor, ada yang satu motor, jadi kurang ini, masih belum jelas. Mungkin dari CCTV terketahuan. Itu korban langsung meninggal di lokasi itu gimana bang? Korban iya, tinggal di tempat. Langsung meninggal di sini? Iya. Itu lukanya di bagian apa aja sih bang? Kalau saya sih lihat yang secara ini, kalau nggak salah ya, perut sama bawah dagu. Bawah dagu, karena sabetan senjata tajam? Iya. Bang, di sini sering banget nggak sih bang dengan aksi begal sadis seperti ini? Sering banget sih, nggak, tapi ada aja gitu loh. Ada aja. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Warga berharap pihak kepolisian menangkap para pelaku begal sadis yang kian marak terjadi di wilayah Gunung Putri dan melakukan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pelaku curanmor yang sempat bersembunyi di gorong-gorong ditangkap warga hingga babak belur di Kembangan, Jakarta Barat. Sementara seorang pelaku lainnya yang mengenakan jaket ojek online berhasil kabur dari kepungan massa. Amukan massa seketika tak terkendali saat seorang pelaku curanmor yang sempat bersembunyi di gorong-gorong perumahan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat ditangkap warga. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Sementara seorang pelaku lainnya yang mengenakan jaket ojek online berhasil melarikan diri dari kepungan massa. Sebelumnya kedua pelaku ini melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan dikejar korbannya hingga akhirnya tertangkap warga. Pelaku berikut barang bukti berupa sepeda motor korban telah diserahkan ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat untuk selanjutnya diproses hukum. Informasi lainnya, ini ratusan personel gabungan Brimob bersama tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para pemain sabung ayam ini lari kocar-kacir, puluhan pelaku ditangkap dan sejumlah barang bukti diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan menerima laporan dari masyarakat jika acara adat yang kerap diadakan merupakan modus dari judi sabung ayam. Polisi yang tiba di lokasi sabung ayam di lingkungan Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Minggu sore membuat para pelaku judi sabung ayam lari kocar-kacir setelah polisi melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Mbak, para nak, wah. Wah, jendok, nama timbak dong ya, wah. Puluhan pelaku judi sabung ayam tampak kebingungan dan berlarian setelah mendengar suara tembakan.
Bahkan mereka berusaha melarikan diri melalui pematang sawah. Sebanyak 37 pelaku ditangkap berikut sejumlah barang bukti ayam aduan. Uang tunai dan badik ikut juga diamankan. Untuk sementara yang kita amankan 37. 37 persen? Ya. 37 orang. 37 orang. Yang diamankan di TKP kemudian apa saja? Judi dadu. Di dadu sama judi sabu ayam. Sementara itu. Kalau jumlah uang yang diamankan di TKP kan? Jumlah uang lebih kurang itu 30 juta lah. 30 juta? Iya. Terus ini nanti para pelaku akan dibawa kemana untuk proses selanjutnya? Proses selanjutnya kami akan membawa dia ke Polda Sulawesi Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Toraja Utara, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Karena alasan terjerat pinjaman online, seorang pemuda di Garut, Jawa Barat nekat mengancam tetangganya dengan pisau dan merampok dua ponsel milik korban. Polisi yang bergerak cepat menangkap pelaku beserta barang bukti. Iwan, pemuda yang nekat merampok tetangganya sendiri ini, ditangkap di rumahnya di Kampung Barusari, Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat. Saat penangkapan, polisi menemukan kembali ponsel milik korban yang sempat akan dibuang pelaku dan satu ponsel lagi disembunyikan di atas lemari. Dalam aksinya, Iwan menggunakan pisau dapur dan menutupi wajahnya dengan handuk agar tidak dikenali korban. Naas bagi pelaku, korban mengenali suaranya dan melaporkan perampokan tersebut ke polisi. Kepada polisi, pelaku nekat merampok tetangganya sendiri itu karena harus melunasi pinjaman online sebesar 3 juta rupiah. Awalnya melalui surat tidak mengakui, namun setelah kita ajak komunikasi yang bersangkutan menunjukkan tempat barang buktinya, di mana tempat menyimpan HP yang satunya lagi, berikut pisau, baju yang digunakan, dan celana yang digunakan pada saat melakukan kejahatan. Pas merampok itu si korban lagi ngapain? Si korban sedang menonton TV dengan anaknya yang dua orang itu. Terus ditodong? Ditodong dengan menggunakan pisau, dengan menutupi wajahnya dengan menggunakan handuk. Polisi menyita pisau dan handuk yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini kini dilimpahkan ke Satreskrim Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah toko emas ini mulai diserbu masyarakat. Namun, di tengah ramainya masyarakat yang akan membeli dan menjual perhiasan, ada saja yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan aksi kejahatan. Seperti aksi komplotan pencuri emas yang dilakukan emak-emak di salah satu toko emas di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku ini memanfaatkan keramaian di toko emas. Dari rekaman CCTV ini, sejumlah emak-emak mendatangi salah satu toko emas di kawasan Pasar Cengkareng, Jakarta Barat dengan berpura-pura sebagai pembeli. Bahkan, emak-emak ini berpura-pura meminta pegawai toko emas untuk memperlihatkan sejumlah perhiasan yang berada di dalam etalase untuk mereka kenakan. Dengan memanfaatkan situasi ramai dan kelengahan pegawai toko emas yang sibuk melayani, seorang pelaku lalu beraksi dengan mengoper perhiasan gelang ke pelaku lainnya yang ada di sampingnya. Kita kan namanya mau belanja, kita layanin. Nah, ternyata dia selipin ke temennya, ke belakang. Akhirnya temennya kan langsung masukin ke dompet atau kantong. Jadi yang milih tetap pilih. Jadi dia yang habis pilih, dia pasukin ke belakang, ke temennya oper, dioper. Jadinya sekalipun kita periksa, yang ini nggak ada. Karena dia dioper lagi ke temennya yang di belakang. Jadi yang di belakang yang ambil barangnya. Atas peristiwa pencurian perhiasan emas 16 karat dengan berat 10 gram tersebut, pihak toko emas mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Dengan menyertakan rekaman CCTV, pihak toko emas telah melaporkan kasus aksi pencurian yang terjadi pada 30 Maret kemarin ke Polsek Cengkareng. Jadi melaporkan dari Jakarta. Informasi lainnya, ini petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta 1 didampingi polisi pada Senin pagi menyita jaminan terhadap aset Bank Sentris di wilayah Jakarta Barat dalam perkara BLBI. Tibanya di Bank Sentris di Meruya Ilir Jakarta Barat didampingi polisi, petugas KPKNL Jakarta 1 ini langsung melakukan penyitaan aset Bank Sentris dan memasang plang penyitaan di depan kantor Bank Sentris.
Penyegelan dilakukan di saat bank masih dalam keadaan tutup. Ketua KPKNL Jakarta 1 Rofi Purnomo mengatakan pihaknya menjalankan perintah dari Kementerian Keuangan untuk melakukan sita jaminan terkait perkara BLBI yang melibatkan bank sentris. Sementara itu, Andri Teja Dharma, ini pemilik saham bank sentris, tidak terima atas penyitaan tersebut. Putusan apa? Kami kan juga sudah menyerahkan apa menagih pengurusannya ya. Iya, iya, maksudnya putusan apa itu? Putusan apa ada? Yang inkasana sementara pengadilan masih jalan. Kan utang piutang ya. Ya. Kemudian kan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Ya. Kementerian Keuangan meminta penyelesaian. Di sisi lain dalam proses itu kemudian dari Pak Andri kuasa hukumnya menyerahkan putusan. Jadi putusan itu kemudian ketika kita lakukan apa penagihan putusan itu kita menjadikan acuan. Oh, putusan itu aja? Iya. Maksudnya putusan Mahkamah Agung Kasasi? Selain itu kan sudah ada sebelumnya. Sebenarnya Pak Andri kan sudah kita tagih sebelumnya. Iya, iya. Kemudian ada putusan yang diserahkan oleh kuasa hukumnya. Iya. Kemudian kita lakukan putusan sesuai dengan itu. Tapi surat-surat maksudnya mereka berkomunikasi nggak dengan BI? Ada. Oh, kalau itu nggak, di luar mereka kami. Mereka kan akte 39 itu? Di luar kami. Kalau dengan BI, di luar kami. Dia tiba-tiba datang pagi-pagi jam 8, kami belum buka kantor. Tapi dia pasang langsung pelang. Yang pasang itu ke PNN. Ini televisian, berita acara. Tapi di berita acara ini, saya katakan, saya keberatan. Alasan keberatan adalah, satu, kami tidak ada amar putusan yang menyatakan kami bertanggung jawab dengan utang. Di putusan pengadilan manapun, 6 kali putusan tidak ada pernyataan kami penanggung utang. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Saat ditemukan, posisi mayat tersebut tertelungkup mengambang dan masih berpakaian lengkap dan berjaket coklat. Minggu petang, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Posisi badan mayat yang mengambang itu saat ditemukan dalam kondisi tertelungkup. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga dan melaporkannya ke petugas kebersihan aliran Kali Ancol. Dari kartu identitas yang ditemukan, mayat dengan ciri-ciri berpakaian lengkap, berkaos kaki dan berjaket coklat itu bernama Abdul Rahim, 38 tahun, warga Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Guna penyelidikan, mayat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasusnya kini ditangani aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Lagi bekerja, keluarga ngeliat, lapor ke saya, karena kan saya kebetulan tadi. Jadi saya termastiin, juga sama tawa. Saya bisa matiin, nemunya itu mayat. Baru saya lapor ke pospol depan. Aneh sih, ini saya percaya. Jenis kelaminnya apa, Pak? Kayaknya pria sih, laki. Saat ditemukan, posisi mayatnya itu kayak gimana, Pak? Lagi mengkurap. Mengkurap? Berarti sudah mengambang ya? Tengah. Kalau kondisinya sudah membusuk atau gimana? Iya, tenggelam ya. Belum. Tapi sempat ada bau menyengat atau gimana? Enggak. Sampai di sini Buser kali ini, Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa di-subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yulina Fanata undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.